In my veins, I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. Oke, kali ini agak lain. Uh, saya ada sedikit catatan di sini karena, uh, menurut saya, akan ada banyak sekali informasi-informasi penting. Dan saya nggak mau kelewat. Dan ini eh, rasanya wajib sekali untuk disampaikan ke kalian semua. Dan langsung aja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi bareng dengan saya Septian di channel Seps Automot. Ya, sebetulnya... Rencana saya hari ini adalah mau upgrade sedikit part performance, ya, yaitu injektor yang mana saya baru saja dapat injektor dengan kapasitas yang lebih besar daripada bawaan CK4, yaitu injektor Mifek berkapasitas 275 cc, ya, uh, yang mana pada CK4 umumnya, itu kapasitasnya hanya 210 cc saja, berarti ada selisih kurang lebih di 60 cc. ya, Lumayan buat performa. Nah, tapi sebelum uh, kita ke videonya, kita bongkar pasang injektor. Nah, saya ingin sekali untuk belajar bareng teman-teman semua mengenai variabel resistor yang mana variabel resistor ini tentunya masih ada kaitannya dengan injektor maupun eh, yang menarik pastinya konsumsi bahan bakar ya. Nah, di kesempatan ini eh mengenai variabel resistor sebetulnya sudah pernah saya bahas ya videonya bisa kalian cek di sini atau nanti Uh, saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Di sana sudah saya bahas bagaimana cara menyeting variabel resistor. Ya, namun ternyata di video tersebut ya muncul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mana uh, dalam video ini juga akan saya kupas, akan saya bahas, akan saya jawab satu persatu, ya dan eh, sebelum ke pertanyaan saya ingin terlebih dahulu untuk meluruskan atau menyamakan persepsi apa itu variabel resistor dan variabel eh, resistor ini digunakan untuk apa fungsinya untuk apa ya jadi variabel resistor itu adalah satu komponen yang bisa kita gunakan untuk eh, menyeting Percampuran atau perbandingan bahan bakar pada mobil kita, ya, atau kalau bahasa sederhananya, itu variabel resistor buat ngatur e, mobil kita ini mau dibikin irit atau mau dibikin boros, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sayangnya, kalau kita e, bicara masalah mesin, mesin ini untuk... Supaya bisa bekerja dengan optimal, supaya mengeluarkan performa terbaiknya, dia membutuhkan percampuran bahan bakar yang tepat, yang pas. Nggak boleh ngaco, nggak boleh eh, terlalu irit, nggak boleh juga terlalu boros. Sehingga, kalau kita kaitkan dengan variabel resistor ini, maka variabel resistor itu diciptakan, diaplikasikan dipasang di mobil kita itu tujuannya supaya kita sebagai pemiliknya ataupun mungkin bengkel-bengkel yang uh, tuning mobil kita itu bisa mencari sendiri berapa sih nilai yang tepat sehingga mobil kita ini bisa mendapatkan power yang maksimal tersebut. Jadi jangan sampai variabel resistor itu kita salah gunakan ya. Mobil kita di setting jadi super irit maupun sebaliknya, ya konsepnya bukan seperti itu. Tujuannya adalah untuk supaya mobil kita ini mendapatkan performa yang maksimal. Kemudian kita lanjut lagi mengenai pertanyaan yang sering sekali dilontarkan berkaitan dengan variabel resistor ini, ya diantaranya yang pertanyaan yang paling sering muncul. Ini adalah bang mobil saya kok nggak ada ya variabel resistornya di eh, Toyota Avanza atau Innova letaknya di sebelah mana ya di Lancer CS3 CS5 di sebelah mana ya bang CK4 saya kok eh, saya cari nggak ada variabel resistornya ya oke jadi jawabannya adalah bahwa tidak semua mobil menggunakan teknologi variabel resistor. Apalagi mobil-mobil yang belum injeksi atau yang masih karburator itu jelas sekali tidak pakai variabel resistor. Nah, untuk mobil yang injeksi pun itu tidak semuanya menggunakan variabel resistor. Ya, terutama pada mobil-mobil yang lebih muda daripada tahun 2000. Ya, misal 2005, 2010 dan semakin muda lagi itu tidak ada yang namanya variabel resistor. Uh, terus. Mobil tersebut pakai apa, Bang? Kalau nggak ada variabel resistornya, nah, mobil-mobil tersebut yang tidak menggunakan variabel resistor itu pengganti atau substitusinya adalah menggunakan satu alat yang namanya O2 sensor. Ya, jadi kalau variabel resistor, kita kan cari sendiri nih. Ya, kita setting sendiri untuk mencari mm, nilai yang tepat sesuai dengan kebutuhan mobil kita, nah. Kalau O2 sensor dia sudah secara otomatis ya. Jadi ini lebih canggih daripada uh, variabel resistor. Nah, kemudian untuk Mitsubishi Lancer ini yang pakai variabel resistor ada pada um, Lancer CB4, kemudian uh, CB5 dan sebagian CK4. Ya, ada beberapa CK4 yang justru pakai O2 sensor. Ya, contohnya adalah CK Myfact. Dia tidak pakai variabel resistor, melainkan dia menggunakan O2 sensor lebih canggih. Ataupun CK build up, build up lainnya, ini biasanya tidak menggunakan variabel resistor. Jadi, buat kawan-kawan semua yang pakai CK4 dicari nggak ketemu variabel resistor. Kalian tenang ya, itu artinya CK4 kalian sudah lebih canggih ya, pakainya O2 sensor, jadi nggak perlu repot-repot untuk menyeting variabel resistornya. Nah, kemudian untuk mobil lain, saya terus terang tidak hafal, mungkin kalian bisa cari sendiri bentuknya, kurang lebih seperti ini. Kalian eh, silahkan dicari, atau kalau memang nggak ketemu, itu eh kemungkinan mobil Anda sudah menggunakan O2 sensor. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini eh pertanyaannya mirip-mirip kurang lebih begini. Bang, kalau di CB5 nilai variabel resistornya berapa? Di CK4, di CB4, di mobil ABC nilai yang pas berapa, Bang? Ya. Nah, ini jawabannya. Semakin menarik, kita semakin masuk lebih dalam lagi tentang apa itu variabel resistor. Nah, gini ya. Jadi, jawabannya adalah uh, teknologi variabel resistor ini diadopsi oleh mobil-mobil yang bisa dibilang tua, ya yaitu mobil dari awal tahun 90-an sampai di awal tahun 2000-an. Ya, untuk di 2001-2002, masih ada sebagian variabel resistor. Sebagian juga sudah uh, menggunakan O2 sensor. Nah, itu artinya kalau kita simpulkan, ya, mobil-mobil uh, yang menggunakan variable resistor adalah mobil-mobil yang sudah berumur. Artinya, banyak sekali sensor-sensor, uh, kemudian komponen-komponen part-part yang tentunya sudah tidak bisa bekerja dengan optimal, ya. Uh, Makanya variabel resistor ini nilainya tidak bisa disamakan antara unit satu dengan mobil lainnya, ya. Karena tentunya akan memiliki kondisi yang berbeda-beda, akan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan uh, satu-satunya cara adalah kalian harus mencari tahu sendiri berapa nilai variabel resistor yang tepat untuk mobil kalian, ya. Kalian nggak bisa nyontek. Uh, nilai variabel resistor punya unit lain. Oke, okay. nah dari sini muncul lagi satu pertanyaan, yaitu bang, terus gimana nih kita bisa tahu settingan variabel resistor kita sudah pas apa belum? Ya, tolak ukurnya apa? Kemudian dasarnya apa? Parameternya apa? Ya, nah parameternya adalah busi. Kok bisa bang? Nah jadi busi ini Dari busi kita bisa Mengetahui apakah mesin kita ini Pembakarannya sudah sempurna atau tidak Ya, atau terlalu boros, terlalu irit, semua bisa kita ketahui dari busi. Ya, kalau kita bongkar busi, di sana ada tiga kemungkinan, yaitu busi ujungnya kita cek berwarna hitam, itu artinya e, percampuran bahan bakar terlalu boros warna putih hmm, terlalu irit kalau coklat atau merah bata ini adalah percampuran yang kita cari ya itu adalah percampuran yang sempurna ya yang akan kita jadikan sebagai acuan yang akan kita jadikan sebagai dasar uh, atau tujuan kita untuk menyeting variabel resistor ini nah kemudian bang gimana caranya untuk uh, menyeting mobil kita supaya mobil saya ini nih bisa dapat busi yang merah bata ya nah di sini akan saya jelaskan untuk teorinya saja terlebih dahulu yang kemudian e, nanti waktu kita selesai pasang injektor MIFEG-nya nanti akan saya praktekkan supaya e, lebih jelas lagi jadi gini teorinya ya pertama sebelum kalian melakukan apapun ya kalian harus cek dulu nilai variabel resistor di mobil kalian. Ya, kalian cek, kalian catat. Misal ketemu di 3 volt, ya, dicatat 3 volt. Kemudian kalian bongkar businya, kalian lihat warnanya apa. Kalau warnanya merah, udah pas, ya, udah nggak usah di setting-setting lagi, nggak usah dibikin aneh-aneh lagi. Ya, tapi kalau ketemunya dia berwarna hitam ujungnya, ya itu artinya konsumsi bahan bakar terlalu boros. Nah, kalian turunkan nilai variabel resistornya. Dari 3 volt bertahap kita turunkan ke 2,5 aja dulu. Ya, setelah itu mau dipasang lagi dirakit mobil kita pakai ya hari-hari mungkin sehari dua hari atau mungkin eh, 10 kilo 30 kilo terserah ya Nah setelah itu kita bongkar kita bongkar, kita cek lagi nih. Nah, setelah di setting ke 2,5 hasilnya gimana nih? Kan gitu, ya kan? Ah, kita lihat apakah sudah merah bata atau belum. Kalau sudah merah bata artinya cukup, ya. Kalau ternyata kebablasan, ya, ternyata justru putih, justru terlalu irit, kita naikkan lagi nilainya. Dari 2,5 kita bikin ke 2,7 atau 2,8 ya kita pasang lagi kita rakit kita pakai nah seterusnya sampai kalian benar-benar dapat hasil busi yang merah bata kurang lebih eh, teorinya seperti itu ya memang ini eh, nggak bisa instan ya kita harus melakukan trial and error oke jadi itu tadi sedikit kita belajar bareng-bareng tentang eh, variabel resistor dan sebelum kita masuk ke bongkar pasang injektor, kalian juga penasaran. Saya pun eh, penasaran juga, ingin ngasih tahu kalian bagaimana cara bongkar pasang injektor. Nah, saya ingin disclaimer dulu bahwa cara yang saya jelaskan tadi itu adalah sebuah alternatif. Ya, bila mana kalian mungkin tinggal di daerah kesulitan untuk cari bengkel yang bagus cari bengkel yang ada scannernya kalian bisa gunakan cara itu ya. Tapi kalau kalian eh, cukup mudah untuk dapat bengkel yang mantap, kemudian eh, ada scannernya juga, ya itu jauh lebih baik karena biar bagaimanapun scanner dia eh, punya hasil atau punya nilai yang yang lebih jelas, yang lebih rinci, yang lebih komplit ya. Jadi tetaplah Uh, scanner tetap yang terbaik. Nah, mungkin itu saja. Uh, sekarang kita lanjutkan untuk bongkar injektor. My veins I've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause I came to the game and I changed it to play how I like rearranged it to my own domain yeah I got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop, never changed all the squad here to play and I've got something to say yeah I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pause no I push play